Sederhana. Mas Ganjar itu memang sederhana. Soalnya saya ngerti dari kecil. Enggak ada yang berubah. Enggak ada yang berubah. Bahkan dulu ibu anak almarhum itu menitnya sering ke rumah saya curhat. Semangat. Nah, Pak Teo. Mas, ya, pamer batin dia. Ya, nggih. Bu, nggih. Pamer lahir batin, nggih. Ya. Hadir, silakan di belakang difabel. Yang baru hadir nanti ke belakang, di belakang difabel. Semua difabel sebenarnya bantu ya. Sehat-sehat ya. Hey.
barengi aja enggak apa-apa, dibarengi, dibarengi. Ya, ya, ya. Oh ya, oke. Yo, oke. Mau kemayoran, ya, oke. Nenek masuk di belakang, masuk di belakang.
Terima kasih ya. Ya setiap Idul Fitri ke kali ini uyu-uyuan. Tapi sebelum corona ya setiap Idul Fitri pasti kita ke sini. Tapi beberapa tahun ini 2 tahun atau 3 tahun memang enggak karena itu pandemi. Kita silaturahmi mengucapkan selamat Idul Fitri. Ya kami mendoakan Bapak Ganjar dan keluarga gitu. Ya segala ujub-ujub Bapak Ganjar. Ya kalau misalnya terpilih ya bisa tekun setia mengurus negara kita ini. Kita sangat senang sekali diundang Pak Ganjar makan-makan di sini. Juga terima kasih sama Pak Ganjar sudah peduli sama teman-teman di Bapel di Purworejo karena Purworejo sekarang sudah semakin ramah di Bapel kotanya. Infrastruktur sudah menjangkau teman-teman di Bapel untuk aksesibilitas teman-teman di Bapel dan juga sebagian besar juga teman-teman di Bapel bisa mendapat bantuan dari permodalan usaha, kelompok usaha bersama disabilitas. Terima kasih Pak Ganjar. Kita berterima kasih sekali teman-teman di Bapel kita diundang dalam makan open house ini ya. Untuk ke depan kita tetap semakin dipedulikan lagi teman-teman di Bapel yang ada di Purworejo kita. Termasuk karena di Purworejo juga teman-teman di Bapel saya kira semakin banyak teman-teman yang belum terdata untuk di Bapelnya. Untuk semakin ke depan kita harapan kita untuk semua bisa didata dan aksesibilitas di Kabupaten Purworejo tetap selalu ditingkatkan. Senang sekali Pak, karena saya katakan Pak Ganjar itu orangnya yang baik lah. Ketika di Bapel juga dia ada ketawa, kata apa bisa mengakhiri lah. Orangnya itu humble mas, harus sederhana, tapi nggih baik lah. Senang banget mas, kan belum pernah. Nek dulu-dulu udah ada open house, tapi nek sekarang kan baru ini. Mati rasanya, walaupun antri-antri di depan ya, nek udah ketemu Pak Ganjar rasanya senang gitu mas. Selamat Lebaran, nanti semoga sehat, terus keluarga, terus mohon maaf lahir dan batin. Lontong-lontong. Ini Pak. Yang nomor satu saya merasa bangga sekali punya tetangga yang seperti Pak Ganjar. Orangnya sederhana, baik hati, enggak sombong. Tetangga sini dulunya dia amat prihatin sekali. Sama-samalah Mas Ganjar jualan bensin, saya jualan ayam panggang keliling gitu loh. Sederhana. Mas Ganjar itu memang sederhana. Sudah seperti saudara, jadi saya ya nggak menyangka ya, tapi saya optimis Mas Ganjar, Pak Ganjar insya Allah jadi pemimpin yang baik, yang amanah. Soalnya saya ngerti dari kecil kan? Nggak ada yang berubah, bahkan dulu ibu Anna almarhum mamanya sering ke rumah saya curhat. Saya tahu lah, saya nggak buat-buat, memang ibu itu sering ke rumah saya almarhum. Semoga sukses, amanah, rendah hati. Kalau rendah hati masih tetap rendah hati Pak Ganjar. Yang pasti untuk kedepannya maju untuk Indonesia, berantas korupsi. Pak Ganjar itu orangnya sederhana sekali. Dia bahkan sama keluarganya sendiri dia juga enggak terus aji mumpung enggak. Tidak menggunakan aji mumpung Pak Ganjar. Iya, saya tahu, prihatin sekali. Prihatin. Sama-sama prihatin lah ibu jahit, sambil jualan bensin ibu jahit di kios. Dahar sederhana sekali. Kalau nggak punya dana gitu, sampai ini loh, semangat saya juga punya anak dua kan, juga kuliah. Jadi untuk semangat saya, suami saya PNS, saya jualan ayam panggang. Jadi semangat Mbak Mami harus semangat. Ibu rambil duit, ini cuplik. Suplik diambil, dijual untuk sangu anak-anak.
bahkan makanya ini putranya Mbak Wati sekarang melanggengkan silaturahmi sama saya. Semalam saya masak buat panitia, nggak tidur demi Mbak Wati, demi Mbak Sekanjar. Break saya ya, break ya. Ya istirahat dulu. Break. Ya, sar. Dulu aja. Oke. Ya.